Jadi kemarin hasil dari kita lakukan apa namanya sosialisasi, jadi mereka yang diberikan si pemberitahuan pada saat pemilihan tanggal 9 Juni nanti itu diminta untuk membawa KTP elektronik atau suket surat keterangan telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi ini dua dokumen yang bisa digunakan oleh para pemilih untuk datang ke TPS. Nah, terkait dengan adanya himbauan dari kawan-kawan kita penyelenggara di tingkat bawah, baik kabupaten kota maupun PPK dan TPS, untuk menghimbau masyarakat pemilih bagi yang belum misalnya melakukan perekaman atau bagi yang misalnya KTP hilang dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada ditegaskan dalam surat KPRI itu nomor 1027 tertanggal 11 November, di mana salah satu poin itu adalah PPS kemudian PPK baik KPU kabupaten kota itu bisa, bahasa di sini adalah untuk apa namanya menghimbau pemilih untuk melakukan proses perekaman. Nah, jadi itu sebagai bagian dari untuk pemenuhan syarat memilih di TPS. Jadi tidak ada yang salah dengan himbauan yang kawan-kawan lakukan. Itu sebagai salah satu bentuk pelayanan, kemudian juga adalah sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak pilih dari para pemilih yang akan memilih di TPS tanggal 9 Juni. Ya, karena yang diminta atau yang diwajibkan adalah secara fisik adalah KTP atau surat keterangan, maka itu tidak bisa ditawar. Maka kalau sekarang ada yang KTP-nya hilang atau apalah itu, ya tentunya harus diurus dulu, harus diurus ke instansi yang berwenang untuk mengeluarkan KTP atau surat keterangan tersebut, sehingga secara fisik pada 9 Juni itu harus ada dibawa oleh pemilih ke TPS. Artinya tidak bisa istilahnya mencantumkan seperti yang kepengurusan di kegiatan lain, macam surat hilang dari kepolisian atau apa. Ya, yang bunyi di ketentuan itu adalah KTP elektronik atau suket dari Dukcapil. Berkaca dari gugatan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, itu akibat hanya menggunakan KK, ternyata oleh majelis ini dinilai tidak tepat gitu. Sehingga harus diulang lagi di sana. Maka KK saja pun itu bisa menjadi pertimbangan untuk bahwa ini tidak tepat gitu. Maka apalagi tanpa dokumen sama sekali, maka menjadi wajib secara fisik membawa KTP maupun surat keterangan itu.